Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ashari Basri. Saya merupakan salah satu guru di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Bayan. Pada video pembelajaran kali ini, mencakup materi pada SKKNI dengan kode unit kompetensi BGN.GPG.002A dengan judul unit kompetensi menggambar rencana tapak. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menggambar rencana tapak bangunan sesuai dengan landscape daerah berdasarkan gambar acuan yang telah ada sebelumnya. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julian Hadi. Saya akan membawakan materi mengenai menggambar rencana tapak. Dalam melaksanakan praktikum menggambar rencana tapak dengan perangkat lunak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada safety induction, yaitu yang pertama, 1. Berhati-hati dalam menggunakan listrik agar tidak terjadi korslet atau tekan strum yang bisa membahayakan diri. Yang kedua, perhatikan kebersihan dan kerapian ruangan, alat serta bahan sebelum dan sudah melakukan kegiatan praktikum. Yang ketiga, tidak membuat kebisingan pada ruangan praktikum. Yang keempat, menggunakan pakaian yang rapi dan lengkap sepatu saat melakukan praktikum. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan untuk menggambar rencana tapak dengan perangkat lunak yaitu yang pertama, laptop atau PC. Yang kedua, mouse. Yang ketiga, software AutoCAD dan Google Earth Pro. Yang keempat, printer A3 atau A4. Yang kelima, kertas HPS A3 atau A4. Untuk lebih memahami materi tentang menggambar rencana tapak, mari kita simak pemaparan berikut ini. Pengertian dari rencana tapak atau sheet plan merupakan gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebidang tanah. Baik menyangkut rencana bangunan gedung, jalan, utilitas air bersih, listrik, dan air kotor, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Tujuan gambar rencana tapak dibuat adalah untuk menunjukkan posisi bangunan terhadap keadaan atau kondisi lahan yang terdapat sekelilingnya. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, dalam proses pengerjaan perencanaan tapak dilakukan sebuah proses yang dinamakan analisis tapak. Analisis tapak ada beberapa hal yang perlu dikaji, yaitu yang pertama, lokasi berkaitan dengan letak, posisi terhadap kota dan fungsi lain. Jenis data yang dibutuhkan adalah menjelaskan kedudukan lokasi tapak terhadap kota, lokasi tapak berada di kelurahan, kecamatan, kota apa, pencapaian aksesibilitas. Nomor 2, konteks sekitar berkaitan dengan kondisi lingkungan, lalu lintas, tata hijau dan karakter lingkungan. Jenis data yang dibutuhkan adalah kondisi bangunan dan masyarakat di sekitar tapak. Adakah bangunan-bangunan penting di sekitar tapak? Adakah gaya arsitektur khas di sekitar tapak? Yang ketiga, ukuran dan wilayah berkaitan dengan luasan dan tata guna lahan. Jenis data yang diperlukan adalah ukuran tapak, batas tapak, kondisi exciting tapak, potensi dan masalah di dalam tapak. Yang keempat, aspek legal berkaitan dengan kepemilikan lahan, batasan intensitas lahan seperti KDB, KLB, GSB, KDH, dan ketinggian. Yang kelima, kondisi fisik alam berkaitan dengan topografi dan tanah. Jenis data yang diperlukan adalah topografi, jenis vegetasi yang perlu dipertahankan, arah matahari terbit dan tenggelam, arah angin. Yang keenam, aspek buatan berkaitan dengan kemungkinan penataan dan orientasi masa, pertimbangan karakter arsitektur. Yang ketujuh, sirkulasi berkaitan dengan aksesibilitas dan parkir. Jenis data yang diperlukan adalah lebar jalan di sekitar tapak, jenis kendaraan yang melalui tapak, jalur pejalan kaki di sekitar tapak apakah tersedia, halte di sekitar tapak apakah tersedia,
pedagang kaki lima apakah ada di sekitar tapak, perparkiran di sekitar tapak, jembatan penyeberangan atau zebra cross. Yang ke-8, aspek indrawi berkaitan dengan view di kebisingan. Data yang dibutuhkan adalah pandangan keluar tapak, pandangan ke dalam tapak. Yang ke-9, utilitas berkaitan dengan drainase dan pembuangan. Jadi data yang dibutuhkan adalah jaringan listrik, telepon, gas, saluran air bersih, saluran air kotor. Yang ke-10, manusia dan budaya berkaitan dengan kondisi masyarakat. Jadi data yang dibutuhkan adalah kebiasaan masyarakat di sekitar tapak, kriminalitas apakah terjadi. Yang ke-11, iklim berkaitan dengan curah hujan, angin dan orientasi matahari. Adapun langkah-langkah dalam menggambar rencana tapak adalah sebagai berikut. Ada 3 tahapan dalam membuat gambar rencana tapak, yaitu tahapan pertama yaitu melakukan persiapan pekerjaan menggambar rencana tapak. Dalam melakukan persiapan pekerjaan membuat gambar rencana tapak, sikap yang diperlukan dalam melakukan persiapan pekerjaan menggambar adalah bekerja sesuai prosedur, penggunaan alat dan perlengkapan gambar. Bekerja sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku dalam hal ini, bekerja dengan rapi dan bersih, cermat dan teliti. Dalam menggambar rencana tapak dengan perangkat lunak, tahap persiapan dimulai dengan melakukan analisis tapak sehingga diperoleh konsep perencanaan tapak. Ini sketsa layout yang sudah dianalisa, lokasinya berada di dekat SMK Negeri 1 Bayan. Nanti kalian kerjakan di Google Earth, cari lokasinya, kemudian buat gambar set plan-nya di AutoCAD. Ada yang perlu kalian tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, maka dikerjakan ya. Iya, Pak. Siap. Tahap kedua yaitu melakukan penggambaran membuat gambar rencana tapak. Pada tahap penggambaran menggambar rencana tapak, hal yang dilakukan yaitu melakukan pemilihan dan penggambaran lokasi di Google Earth dan AutoCAD, membuka aplikasi Google Earth, tentukan lokasi tapak yang telah dianalisis. Ukur dengan ruler di dalam aplikasi Google Earth Pro tersebut. Kemudian, atur view sesuai kebutuhan skala. Langkah selanjutnya, save as peta dengan format JPG. Langkah berikutnya, melakukan pengaturan awal pada AutoCAD, yaitu membuat nama file gambar, mengatur unit, skala, dimensi, ukuran kertas, dan format gambar. Membuat layar dengan nama rencana tapak. Langkah berikutnya yaitu membuat crop gambar dengan mengimpor gambar JPG yang telah disimpan tadi, kemudian gambar ulang tapak beserta layout sesuai ukuran dan posisi.
Selanjutnya, lakukan penempatan posisi untuk tata letak bangunan, prasarana, dan landscape dengan memperhatikan simbol-simbol pada komponen gambar, jalan, landscape, zoning, KDB lainnya. Selanjutnya, jika sudah yakin dengan penggambaran rencana tapak yang telah dibuat, maka dilakukan pencetakan gambar sesuai format kertas yang ditentukan. Tahap ketiga yaitu memeriksa gambar rencana tapak. Setelah melakukan pencetakan gambar, diperlukan adanya pemeriksaan gambar rencana tapak untuk memeriksa kesesuaian gambar tapak dengan gambar skematik. Dilakukan dengan menganalisis lokasi objek bangunan yang akan menempati tapak, sirkulasi dan pencapaian, zoning KDB atau koefisien dasar bangunan, KLB atau koefisien lantai bangunan, GSB atau garis sempadan bangunan, dan GSP atau garis sempadan pagar. Tahap selanjutnya, gambar yang telah diperiksa dilakukan revisi. Hasil gambar yang telah direvisi didokumenkan untuk digunakan pada pekerjaan selanjutnya. Tahap terakhir adalah membereskan peralatan dan hasil kerja, yaitu setelah berakhir pelaksanaan pekerjaan menggambar, perangkat komputer atau laptop kemudian printer dimatikan, kertas HPS disimpan pada tempatnya, serta membersihkan laboratorium komputer gambar sebelum meninggalkan ruangan. Adapun kesimpulan pembelajaran pada materi gambar tapak adalah
Rencana tapak atau seed plan merupakan gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebidang tanah. Baik menyangkut rencana bangunan gedung, jalan, fasilitas air bersih, listrik, dan air kotor, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Tujuan gambar rencana tapak dibuat adalah untuk menunjukkan posisi bangunan terhadap keadaan atau kondisi lahan yang terdapat sekelilingnya. Selesai sudah rangkaian video pembelajaran menggambar rencana tapak. Semoga video pembelajaran ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi para peserta didik serta berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Saya Sari Basri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.